Kita awali berita pertama dari Mamasa. Pemirsa, gempa berkekuatan 4,9 skala Richter kembali mengguncang wilayah Indonesia Timur. Kali ini gempa terjadi di Mamasa, Sulawesi Barat. Meski pusatnya di Mamasa, gempa juga terasa di dua kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju dan Toraja. Bencana gempa bumi masih terus melanda berbagai daerah di tanah air. Kali ini gempa berkekuatan 4,9 skala Richter melanda wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Berdasarkan informasi yang dirilis BMKG, gempa bumi berpusat di darat 12 km timur laut Mamasa, Sulawesi Barat pada koordinat 2,88 LS sampai 119,43 BT dengan kedalaman 10 km. Meski pusatnya di Kabupaten Mamasa, namun getaran gempa ini juga terasa hingga ke wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju, dan Toraja. Meski tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan, namun gempa berdurasi sekitar 10 detik itu sempat membuat sebagian warga panik dan berhamburan keluar rumah. Untuk diketahui, di wilayah Provinsi Sulawesi Barat memang terdapat 3 titik sesar atau patahan utama yang berpotensi menyebabkan gempa bumi seperti Sesar Majene, Sesar Budong-Budong, dan Sesar Mamasa. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.